Okay, Assalamualaikum. Hari ini doktor bersama dengan Adik Isma. So, Adik Isma mengalami masalah berat badan. Dia cuba nak turunkan berat badan, tak berjaya. Tapi Alhamdulillah, sebulan di Marisa dah berjaya menurunkan lebih kurang dalam 5 hingga 6 kilo. Okay, kita tanya Adik Isma. Okay, masa datang tu berat badan berapa? Masa saya datang tu berat badan saya 84.8. Okay, dah cuba macam-macam dah? Saya masa tu dah cuba berjoging tapi masih tak turun. Dia naik juga. Dah cuba jogging. Saya ada diet, guna ubat itu, ini dalam online semuanya tak berkesan. Masa tu dia rasa macam dia penat tak? Macam lemah masa sebelum buat rawatan tu? Masa dulu ambil banyak ubat. Masa tu saya selalu ada efek badan, masa selalu demam, selalu sakit macam yang macam lemah dan letih lah kita katakan. Tapi sama makan ubat tu rasa macam sihat. Okey, sebenarnya apa yang dibuat ialah meningkatkan paras vitamin dalam badan Adik Isma ni supaya metabolik bekerja. Dan sekarang kita telah pun membuka Swiss metabolisme dalam badan adik, dan adik dah memecahkan lemak dan dah bertenaga semula, dan penurunan yang sangat-sangat baiklah, iaitu lebih kurang dalam 6 kilo tak sampai sebulan. So saya rasa dalam sebulan lagi insya-Allah dapat mencapai berat badan ideal. Jadi doktor ucapkan terima kasihlah pada Adik Isma kerana sudi memberi tips dan testimoni juga kepada orang lain kan. Semoga mereka yang nak menurunkan berat badan tu cepat datang jumpa saya, dapatkan nasihat dahulu kenapa terjadinya masalah berat badan anda, dan selepas tu kita akan boleh dapat memberi rawatan yang sesuai, dan insya-Allah anda akan berjaya.